Oke, selamat datang kembali di channel Penambang Liar. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan segala urusannya dimudahkan dan rezekinya dilancarkan, teman-teman. Oke, langsung aja, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah situs cloud mining, yaitu cloud mining Litecoin ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, ini baru berjalan selama 2 hari ya, teman-teman. Dan untuk pendaftarannya juga sangat mudah sekali ya. Di sini kita cukup memasukkan alamat wallet Litecoin kita ya. Tapi saya sarankan kepada teman-teman semua untuk menggunakan wallet dari VocetPay ya. Dan buat teman-teman yang belum punya VocetPay, silahkan daftar terlebih dahulu ya. Linknya saya sudah sediakan di deskripsi. Untuk membuat akun VocetPay itu sangat mudah sekali ya. Dan teman-teman tinggal masukkan email ya, bikin password, terus bikin username, dan tinggal konfirmasi saja ya untuk apa emailnya ya. Ini sangat mudah sekali untuk membuat akun VocetPay. Jadi buat teman-teman yang suka Vocet atau yang suka mining itu wajib punya wallet VocetPay ya, supaya nanti gampang kalau ada garapan atau Vocet yang harus withdrawnya ke VocetPay ya. Tapi di sini kenapa saya sarankan menggunakan Litecoin dari VocetPay, karena untuk withdraw ke VocetPay nanti untuk minimum withdrawnya sangat kecil ya, teman-teman. Jadi kalau untuk ke wallet biasa ya, exchanger itu minimum withdrawnya itu besar ya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk menggunakan wallet Litecoin ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita akan ambil alamat Litecoinnya di VocetPay. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara mengambil alamatnya di VocetPay, jadi teman-teman menuju ke deposit dulu ya, klik yang di sini deposit. Nah, terus teman-teman cari alamat Litecoinnya di sini ya. Ini alamat Litecoin kita ambil seperti ini, kita tekan lama terus kita salin ya. Setelah itu kita tempel di situsnya di sini, tempel dan kita klik get start. Oke, dan tampilan situsnya itu hanya seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini untuk pendapatannya ya, kita dapat per day-nya itu kita dapat 7.200 satoshi Litecoin ya. Dan untuk per minggunya kita dapat 50.400 satoshi Litecoin. Nah, di sini kita lihat ke minimum withdraw-nya aja ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk menunya ini ada di sini ya. Di pojok kiri pojok kanan atas di sini kita menuju ke withdraw. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk minimum withdraw untuk ke wallet exchange ya, ke seperti Indodax atau rekeningku atau kripto, ini minimum withdrawnya 0,01 ya, sangat besar sekali. Dan untuk ke VocetPay di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk minimum withdrawnya itu 0,0012 ya. Kalau di sini nolnya di belakang koma itu 1, kalau di sini nol di belakang koma itu 2. Jadi lebih kecil yang ke VocetPay ya, teman-teman. Nah, kalau diperkirakan sekitar 20 hari ya untuk gratisan itu mungkin bisa baru bisa withdraw ya, sekitar 20 hari. Dan untuk cara withdrawnya, jadi teman-teman untuk yang manual ya, manual wallet ini diganti, diklik ke VocetPay. Kalau teman-teman withdrawnya ke VocetPay ya seperti ini, dan kita tempel alamatnya di sini ya, tempel di sini alamat VocetPay yang tadi ya, untuk alamat Litecoinnya. Terus kita klik withdraw seperti itu ya, teman-teman, untuk cara withdrawnya ya. Terus teman-teman bisa gabung di channel Telegramnya ya, di sini ada ke Telegram, kita klik saja seperti ini, nah nanti akan langsung di direct ke Telegram ya. Nah, di sini saya sudah bergabung tadi ya, banyak sekali orang-orang Indo di sini ya, Indonesia tuh. Di sini teman-teman bisa tanya-tanya ya, bisa tanya-tanya, bisa berdiskusi dengan teman-teman yang sudah lebih dulu bergabung di sini ya. Oke, seperti itu saja ya. Yang mau garap silahkan, dan kalau mau skip nggak apa-apa ya, karena mining-mining seperti ini memang menguji keberuntungan kita ya. Kalau kita ada rezeki mungkin nanti kita bisa withdraw, kalau tidak juga tidak apa-apa ya, lagian kita tidak rugi juga, asal jangan deposit ya. Jadi jangan melakukan deposit ya di sini,
Dan untuk alamat depositnya di sini ya teman-teman. Kalau mau deposit, tapi saya sarankan jangan ada yang deposit ya, karena situs seperti ini tidak pasti ya kapan dia akan scam atau with legit ya. Tidak pasti scam atau legitnya. Dan juga belum teruji ya. Saya juga belum lihat ada yang withdraw dari sini, oke. Seperti itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya ucapkan selamat beraktivitas dan salam profit.